Bukan dari kita deh, ulah. Ini bukan mujair. Ranau. Itu Ranau, dari Ranau. Soalnya ini semua. Belitang. Pada Belitang ada yang Oki 25, Belitang 50. Kita ada. Kalau kita satu naik kan enggak berasa. Kalau iya ya. Kalau itu bagus ya. Iya, telur. Harga kebutuhan apa saja yang mengalami kenaikan? Baik, hari ini kami juga bersama Pemda ya memantau harga barang-barang atau bahan-bahan pokok di pasar-pasar atas yang lain ini. Kita lihat terutama harga cukup stabil ya. Hanya beberapa seperti telur. Telur ada mengalami kenaikan harga. Kemudian ada ikan, ada jenis ikan yang berkurang di pasar, ikan mas, masuknya lebih berkurang. Dan yang lain pada dasarnya sudah ada kenaikan harga, sekitar 2 bulan yang lalu seperti sayur. Itu kita juga menanyakan dengan para pedagang. Ini karena kondisi mungkin permintaan masyarakat bertambah menjelang Natal dan tahun baru, jadi harga telur mungkin nanti setelah tahun baru akan stabil kembali. Kita juga melihat sini sekaligus menanyakan masyarakat pedagang mengenai vaksinasi ya, katanya yang vaksin, dan kita tanya tadi sebagian besar sudah divaksin. Kalau hanya satu orang kita temukan tadi belum divaksin, kita himbau nanti untuk ikut vaksinasi. Jika kita himbau protokol kesehatan, meskipun sudah vaksin tetap memakai masker dan menjaga. Untuk Kabupaten Oku sendiri sudah berapa persentase yang sudah divaksin? Sampai dengan kemarin 69,1, sedikit lagi. Nah, hari ini kita gebyar mulai besar-besaran, silakan masyarakat ada di Gedung Senian dan di Pasienkes lainnya, puskesmas tersebar di seluruh kabupaten untuk melaksanakan vaksinasi, dan Kopinda siapkan hadiah. Hadiah nanti menarik, silakanlah datang, terutama yang belum vaksin pertama. Jadi kita harapkan mudah-mudahan hari ini bisa tuntas 70% Pak Kapolres ya. Tembus 70%. Untuk berikutnya kita tetap pacu sampai dengan tentunya sampai dengan awal tahun ke depan 2022 bisa kita masuki mendekati 100% yang diharapkan. Yeah.
kebijakan.